Usai meninjau persiapan venue cabang olahraga Cano di Bendung Rentang Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tim panitia Indonesia Asian Games Organizing Committee atau INASGOK menggait panitia lokal untuk pembenahan gate di sepanjang 250 meter alur yang akan dipergunakan para peserta Cano. 25 gate akan terpasang di sepanjang 250 meter jalur venue Cano Slalom dengan rentang jarak gate 10 meter. Gate hijau sebanyak 17 pasang dan gate merah 8 pasang. Panitia rencananya akan menurunkan debit air 0,5 meter untuk semakin derasnya arus, sehingga menambah daya tarik para peserta yang akan mengikuti Cano Slalom sebanyak 19 negara di dunia. Sementara di sisi lain, dengan adanya Asian Games yang akan dihelat di Bendung Rentang Jati 7, para pedagang merasa diuntungkan. Dari pendapatan yang kesehariannya Rp150.000 bisa bertambah. Dengan banyaknya kunjungan warga daerah-daerah sekitar dan luar Majalengka berkunjung ke lokasi bendungan ini. Kendalana di Nabili Polos itu na kirang pajeng aja nama. Ini sena kanggo batik, da dagingna kanggo bilik ampik gitu. Janten bilik ampik na henteu lancar, otomatis ieu na jarang nu ngadama, jadi rada ieu. Rada susah ieu teh bahan bakuna teh susah nu ngahuana nu ngadamelanana. Ya alhamdulillah, tapi nya kebanyakan mah da enak sesuai nama di luar kabupaten. Indah Mayu, Kuningan, di Cirebon, di Sumedang. Upami di dina mah upami Jalengka mah paling ya Jatiwangi, Caket. Mana lihat ya? Dan ningali di nu ieu di nu sorakna, kotakna. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Main di Tribrata TV, salam Tribrata.